Pemirsa, seorang bayi berusia 6 bulan berhasil selamat setelah mobil yang dikendarai orang tuanya terpental dan menabrak pembatas jalan di ruas tol Cipali. Berdasarkan rekaman CCTV ini, terlihat sebuah mobil hitam terpental dan berputar 360 derajat sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan. Peristiwa ini terjadi di ruas tol Cikopo, Palimanan, kilometer 77 di lajur A. Beruntung, mobil tidak mengalami kerusakan dan tiga penumpang di dalamnya pun selamat. Saat evakuasi penumpang, polisi menemukan bayi berusia 6 bulan yang berada di dalam mobil. Di dalam kondisi hujan deras, sang bayi dan kedua penumpang lain yang merupakan orang tuanya berhasil dievakuasi. Sang bayi dan kedua orang tuanya dalam kondisi sehat, sementara mobil yang dikendarai pun tidak mengalami kerusakan. Selamat ya. Setelah itu kami langsung mendekati kendaraan dan alhamdulillah pengemudinya keluar dalam keadaan selamat. Dan setelah tanya, di dalam tersebut ada satu penumpang lagi dan satu orang bayi ya berusia 6 bulan. Langsung kami evakuasi dengan cuaca yang cukup deras, hujan. Kami evakuasi, dimasukkan ke mobil dinas kami dan langsung kita amankan. Peristiwa yang menimpa mobil diduga akibat aquaplaning karena genangan air di tengah hujan deras. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan.